Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe. Kali ini Dapur Cafe akan berbagi dicuran minuman yang kekinian. Rasanya yang manis dan asam dari stroberi, ditambah perpaduan susu dan keju, menjadikan minuman ini akan sangat terasa segar. Jika ingin tahu bagaimana resepnya, simak videonya sampai akhir ya. Langkah pertama, cuci bersih 30 buah stroberi. Kemudian siapkan mangkok yang berisi air, tambahkan 1 sendok teh garam, lalu masukkan 30 buah stroberi yang sudah dicuci bersih, rendam selama 30 menit. Tujuannya ialah untuk membantu membersihkan pestisida, serangga, dan ulat beserta telurnya yang ada di buah stroberi. Setelah 30 menit, cuci bersih kembali, lalu blender kasar stroberi atau boleh juga dicincang kasar. Kemudian, siapkan teflon, masukkan stroberi yang sudah diblender tadi, tambahkan 100 gram gula pasir, aduk jus stroberi sampai mendidih. Jika sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, bisa diangkat dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan panci. Masukkan 1 saset Nutrijel rasa stroberi. Tambahkan 100 gram gula pasir. 1 sendok teh perasa stroberi. Dan tambahkan 3,5 gelas air. Aduk hingga rata dan pastikan tidak ada yang menggumpal. Nyalakan api dan masak agar-agar hingga mendidih. Jika sudah mendidih, angkat dan sisihkan. Diamkan selama 3 menit, kemudian campurkan fruit acid ke dalamnya dan aduk secara merata. Siapkan loyang yang sebelumnya sudah dibasahi dengan air, tuang Nutrijel strawberry, tunggu sampai Nutrijel benar-benar set. Kemudian, potong Nutrijel berbentuk dadu. Untuk penyajian, siapkan wadah, masukkan jus strawberry sekitar 2-3 sendok makan. Lalu, tuangkan es batu secukupnya di atas jus stroberi. Tambahkan Nutrijel stroberi yang sudah dipotong dadu, 2-3 sendok makan. Siapkan susu UHT, lalu tuangkan susu UHT secukupnya. Terakhir, masukkan susu kental manis secukupnya dan taburan kecap parut. Untuk satu resep di atas, menghasilkan 3 Korean strawberry milk with jelly. Untuk rincian resep dan estimasi harga, sudah aku jelaskan di kolom deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini menginspirasi jualan kalian.